upacara apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Siap dimulai. Lapor upacara peringatan ke-77 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Siap dimulai. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Momentum peringatan kemerdekaan ini hendaknya mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur kepada Sang Pencipta, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya maka para pahlawan dan pendahulu bangsa dapat berhasil meraih kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden Pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah kecil, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang. Rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021.